tentera, jenderal sudah. Ai, saya bukan nak bagi puji lebih-lebih saya nak kata. No, bukan. Ha? Imran, bukan. Bukan sebab sudah you sokong. Tapi saya tahu, saya pernah dalam keadaan, you know, orang nak naik sampai jadi pangkat jenderal itu tidak mudah. Apatah lagi kalau rekod dia. Ha? Jalan kafir itu sama Nabi Biar. Liku-liku perjuangannya. Dan apa yang dia dapat? Budak boleh baling batu. Sudah. Saya dari segi itu saya terkesan. Saya kenal ni banyak lah. Tetapi saya tak boleh terima bila budak-budak kau hajar terhadap parlimen-parlimen kita. Dan saya minta tentera yang ada, tentera yang ada dan bekas tentera, kamu mesti pertahankan maruah angkatan bersenjata dan maruah negara kita. Jangan ada bekas tentera dari pecaca dan alat perkakas UMNO bawa menghina orang kampung sini. Yang dibuat apa? Yang mereka mahu apa? Dia mahu wang, dia masuk UMNO. Dia mahu pangkat dan kekayaan, dia masuk UMNO. Dia boleh. Kedudukan dia tinggi. Tapi dia pilih apa? Dia pilih untuk pertahankan hak tentera dan bekas-bekas askar pencen ini. Ini yang saya sedih kepada mereka, saudara-saudara. Ya, no, I'm serious. Saya baik-baik Ghafir, baik Imran, baik Hadi berawal. Dia kata yang saya tak boleh tahan bila saya lalu jalan tengok bekas tentera. Kedai warung, jalan, jaga, bawa teksi. Dia rasa dia bekas jenderal tak sampai sampai macam tu hidup dia, tapi dia rasa sudah bila jumpa saya ini dia punya masalah. Eh Datuk, apa jadi negara kita ini? Duduk berek teruk. You dengar dia cakap tadi. Sudah orang besar, orang pakat tinggi, bila dia tahu derita orang bawah, orang itu yang kita patut salute sebagai pemimpin kita. Bila orang besar ada ruang upah orang untuk caci maki, itu orang patut kita tergajang keluar daripada parti politik. Jadi kita kena faham. Sebab itu saya kata, orang tanya, untuk apa kita tatik? Pasal apa UMNO cukup takut dengan saya, dengan kawan-kawan kita sebagai tabayar? Ini, dia takut ini. Dia takut nak dengar apa yang kita nak sampai. Fikir tengok, tiap malam dia maki kita. 15 tahun dia maki kita. Apa dia tak kata? Israel, China, Hindu, Yahudi. Dia berkata, ketua pemuda UMNO, ketua Papua tu. Kata saya ini alat Cina. Kalau saya jadi ketua, saya bagi semua kepada Cina. Saya ini boneka Yahudi dan badan Amerika. Saya saman dia. Bila saya saman dia di mahkamah, depan hakim tanya, ini saya alat Cina. Saya katanya, orang Cina ini rakyat kita. Saya orang Melayu, orang Islam, pertahankan hak. Dan saya tidak akan khianati amanah membela semua rakyat termasuk orang Cina. Ya? Depan kita muda UMNO saya cakap macam tu. What's wrong? Apa salahnya saya beritahu? Apa saya curi tanah mereka? Apa saya dibayar oleh mereka? No! Saya cakap ni soal dasar prinsip perjuangan saya. Apa dia berani buat? Kemudian Yahudi. Saya kata siapa yang bayar pada Yahudi? Saya bayar? Tak ada. Budak-budak ni bodoh, dia tahu apa? UMNO bayar 70 juta ringgit kepada Echo. Kemudian baru ini terbongkar nama seorang penulis Yahudi Amerika, Joshua Trevino. Najib dan UMNO kerajaan bayar 1.2 juta ringgit kepada dia semata-mata untuk cerca Anwar di Amerika dan di luar negara. Ini in evidence. UMNO bayar 1.2 juta kepada seorang bernama Joshua Trevino hanya untuk cerca. Bayar kepada Yahudi 1 juta, bayar budak-budak muda ni RM20. Ya. Sudah ingat saya dah terkesan. What is this? You pay a non-journalist 1.2 million and I don't care. You mean to say you pay RM20 to the stupid boys? I want to put some fight them. Ya, ini dia. Jadi saya jawab, saya kata bila saya bayar? You yang bayar.
Siapa jumpa Perdana Menteri Israel? Saya menteri, lima Perdana Menteri, saya tak pernah jumpa pemimpin Israel. Yang jumpa siapa? Mahathir. Menteri Pertahanan, Menteri Luar. I did know. Tapi saya jadi tuduh sebagai alat Israel. Saya pergi jumpa siapa? Ketua Hamas, Khalid Mash'al. Itu kawan saya. Jadi, apa jadi? Amerika. Ya, saya kawan dengan Al Gore. Saya tak nazi. Hillary Clinton, itu negara datang ke Malaysia. Saya di Sabah. Di telefon. Nanua, how are you? Very nice. Very thank you, Secretary Hillary Clinton. Ya. Tapi, isu Israel-Palestine. Saya sokong Palestine. Sekarang Afghanistan saya tidak setuju. Nanti, sekarang Afghanistan dia setuju. Israel-Palestine, dia diam. Ada beza juga. Saya tak gaduh, tak menyerang Amerika. Tapi prinsip kita kena ada. Bila saya jawab macam itu, Khairi dah goyang. Dia jumpa peguam dia, minta gunding dengan peguam saya. Dia terus buat kenyataan, saya nafikan. Saya tak pernah tuduh Anwar ini pro-Cina dan anti dan pro-Yahudi dan Amerika. You can. Ya, tak pernah ni, budak-budak ni, tak betul. Tak pernah dia kita buat. Ni aku dengar ni, aku dengar ni. Ya, tak pernah buat. Tapi saya tunjuk, ini kamu dah kata. Ini tape dia. Dia jawab, walaupun dulu saya kata. Jadi statement dalam bahasa Inggeris, I deny having made such allegations as opposed to what I said earlier. Apa maknanya? Aku nafi walaupun aku kata dulu. Ya, itu dia. No. Sudah tengok kadang-kadang tape parlimen. Saya bercakap di parlimen, bangun. Tak bangun, orang UMNO dijerit. You two eat 3 bilion. Ingat cerita 3 bilion. Saya pun bagi tahu Tansi Speaker, bagi peluang kepada budak-budak UMNO untuk bangkit dan cakap depan saya. Saya nak duduk, biar cakap. Saya pun duduk. Tak ada orang bangun. Speaker kata, yang bawa mat-mat tampau, sila teruskan. Tak ada yang bangun. Jadi apa yang dia buat? Dia upah budak-budak bodoh ni. Ahli parlimen kamu pun tak berani bangkit. Ya, ahli parlimen kamu tak ada seorang yang bangkit. Saya kata inilah saya UMNO. Dia boleh jerit dari luar maki orang. Bila berdepan dia kecut. Inilah saya kata pengecut. Tidak berani berdepan dalam perjuangan. Ya. Ini realiti. Dah ada on YouTube ini. Ya, saya boleh tengok. Jadi saudara, akhirnya apa yang kita nak buat? Ini yang penting. Saya nak ulang. Kamu boleh hina kita. Kamu boleh cerca kita. Boleh kelanjangkan saya, ukur kemaluan saya. Kamu boleh hina saya. Kamu boleh tahan saya 6 tahun, 2 tahun, 8 tahun dalam penjara. Kamu boleh hina Azizah, Nurul Izzah dan keluarga saya. Kamu bagi makan di lokap muda anjing baling dengan plastik. Saudara, saya lalui itu semua. Jadi yang kecil-kecil ini tidak ganggu saya. Tapi saya nak bagi tahu saudara, saya syukur kerana ini memperkuatkan tekad saya untuk berjuang membela nasib rakyat. Dan saya doakan Allah SWT biar kita tawan Putrajaya. Ya. Saudara, untuk apa? Saya bagi tahu bila kita bincang dalam Pakatan Rakyat PAS DAP Keadilan. Kita tawan hari ini, kita angkat sumpah esok. Dalam masa 24 jam kita turun harga minyak. Biar Mahathir kata bankrupt. Betul bankrupt. Sebab anak kamu, saya tak dendam dengan Mahathir. Saya maafkan dia. Saya takkan sentuh dan dakwa Mahathir. Saya maafkan dia. Tapi saya nak beritahu Mahathir, saya bukan Najib. Saya bukan Najib yang takut dengan kamu. Saya tak takut dengan kamu. Kita perintah kontrak bagi anak kamu belut-belut akan kita hentikan dan bagi kepada rakyat. Itu beza. Saya boleh panggil saya Mokhtar ke? Ananda Krishnan ke? Yang tu, Maxis, berapa banyak punya charge? Mana tak Maxis? Maaf dah ni, Astro. Mana tak Astro? Siapa punya? Tokai judi Ananda Krishnan. Kita perintah lah, kita panggil dia. Ananda Vanga Ukara. Dan saya kata, Astro, you untung ke rugi? Untung. Sikit ke banyak? Sikit saja. Untung.
senyum. Ha? Sikit berapa? 600 juta ringgit saja. Okey. You balik 2 minggu, you batang sini balik. 2 minggu, you turunkan harga Astro. Ini leadership. Ini pergi kampung, orang, jumpa ananda kita, Ini dia, sudah. Kalau kita apa nak takut apa? Kita bukan nak bagi dia rugi. Untung sampai bilion-bilion, ni milik elektrik. Untung sampai bilion-bilion ringgit, apa dia? Bilion ringgit untung dan kita kena bayar. Semua hidup Melayu. Berani pun tidak. Sudah. Berani upah orang diri. Tadi berani upah sebanding batu. Berdepan pun tak berani. Saya dah lalui di parlimen, saya beritahu sudah. Saya duduk speaker bagi dia bangun cakap. Tak bangun. Betul. Sebab itu saya berkata, kalau you ada hujah, saya depan lagi, saya jawab. Bukan saya mesti mati, dia macam saya debat dengan Sabri Cik, kan? Berbunyi mulut-mulut. Jadi kita bagi laluan. Baik, apa yang dua kita kena buat? Saudara, anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Dayak, Kadazan. Yang paling penting, education, pendidikan. Ya. Kalau bapa dia peneroka, bapa dia pekebun, bapa dia askar, bapa dia polis, bapa dia guru sekolah rendah, pekerja kilang, nak jamin anak dia masa depan, pendidikan. Anak dia pendidikan tinggi, maka jaminan social mobility naik pun terjamin. Oleh itu, saya nak bagi ikrar pengakuan. Saya nak jamin pendidikan itu bermutu, percuma dari sekolah rendah sampai universiti, dan batalkan PTPTN. Batal PTPTN, Najib kata, bankrupt. Ambil duit pelembu, okey. Tolong rakyat, bankrupt. Untung bilion elektrik, okey. Turunkan kadar elektrik, bankrupt. Baling cincin, beli cincin kamu cakap. Jadi faham kan? Jadi sudah berapa kos? 6 bilion. Sikit banyak? Banyak. Berapa hasil minyak yang datang berkadang? Kadang-kadang ambil Menteri Kewangan dapat berapa satu tahun berapa? 80 bilion minyak. Kelapa sawit berapa? 70 bilion. Ni tak campur cukai kotak, cukai tanah, cukai hotel. Saya sering minta PJK ya, Pak. Terima kasih. Inilah jarang-jarang dapat teh tarik. Tu pun sejuk dah. Baik. Terima kasih, terima kasih. Jadi sudah, saya nak sebut di sini. 6 bilion kos PTPTN tambahan. Minyak 80 dapat ke Menteri Kewangan. 70 bilion ringgit kelapa sawit. Tak masuk yang lain 100 bilion. Jadi 150 bilion ini beri minyak dengan kelapa sawit. Tolak 6 bilion, Najib kata bankrupt. Kamu belajar kira-kira daripada siapa? Daripada Rusma? Atau daripada budak-budak tu? Dan sebenarnya saya nak marah saya pun dah. Ini budak anak-anak kita. Ya. Jadi mesti ada rencana kawan-kawan pemuda keadilan, pemuda PAS. Ambil satu strategi bagi penerangan. Saya pernah datang ke Melaka, Samsul Iskandar tahu. Dan cua dia pergi itu, saya tepat. Dia orang ganggu. Dia orang kacau, dia maki saya. Lewat. Anwar Jahanam, Anwar Yahudi. Lepas tu 2 minggu, dia bagi mesej kat saya. Datuk Sri, saya terlanjur, saya minta maaf, saya tidak akan buat tu lagi dah. Ada. Kerana dia baca apa? Dia tengok apa utusan. Jadi kurang waras wak. Ya. Jadi sebab itu kita kena sabar. Dia maki kita, kita nak maju balik tak? Tak usah biar ke dia. Ha? Sebab itu saja. Nilai dia berapa? Kalau dapat 2,000, tobat dia tak dapat 2,000.
Kalau boleh dapat RM50 tu besar dah sebenarnya. Ya. Ini yang ribu-ribu ni dapat apa? Dapat RM50? Dapat air? Dapat makan? Kursi pun tak ada. Jadi kita agak terbang pula. Jadi saudara, sebab itu saya kata kita boleh buat, ya, kita mampu. Yang kita berjanji apa dia? Kita insya Allah saudara, Tuhan ni aziz, Tuhan besar. Apa dia nak tanah? Ya? Apa dia nak balak? Ya? Saudara, you can disagree with him, but that man 22 tahun dah proof you boleh pegang kuasa yang tak curi harta rakyat. Hadi Awang, Ustaz Hadi, berapa tahun? 4 tahun masa jadi Menteri Besar. Ada tanah diambil, ada syarikat diambil, dah. Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang, oh dia Cina, DAP, yang kuasa sukun dulu Melayu lah. Mak bin lebay sukun. Dah ada Cina juga, tapi bezanya apa? Dia tegas. Tak bagi kontrak, ada ahli Parlimen Keadilan dulu. Ada RM2 company nak ambil projek 40 juta. Ya, you tahu sama orang. Ya, kata buku. Kemudian, minta. Buat ni, cakap saya. I said no. Saya tak peduli. Saya tak peduli you keadilan ke apa ke DAP. What is right is right, what is wrong is wrong. So, dia nak keluar. Dia keluar. Dia keluar. Saya kesal. Kerana Guan Eng ini memang Cina komunis dan Anwar Ibrahim sokong dia. Sebab sebenarnya projek 40 juta tak dapat. Tapi saya kata kat Guan Eng, thank you Guan Eng. You have proven you have to clean up the mess in Penang. We must lead in this country. Tan Sri Khalid. Tan Sri Khalid dulu dasar dia apa? Nak agak budak-budak macam ni dah. Saya dah beritahu apa dia Tan Sri Khalid buat dulu. Dia ketua PNB, jaga 10 bilion. Ada pernah dengar dia ambil saham? Dia punya rekod was good. Di Selangor sekarang sebab itu 2.5 bilion lebih. Air percuma. Oh, baik bocor. Melaka tak pernah baik bocor. Air tak ada pun ada. Naik harga lagi air. Di sana free. Sudah. Mati dapat 2,500. Melaka rawat berapa? 2,000. 500. Ini bawah UMNO ni, hidup pun susah, mati pun susah. Jadi insyaAllah sudah kita buat. Sudah, yang pentingnya apa? Bagilah peluang kita ubah sembuh sebenarnya. Sudah, orang macam saya, saya syukur walaupun saya dimaki. Orang peringat, Anwar, kamu ingat hebat sangat, orang maki je kamu. Kamu ingat kamu baik sangat, orang cerita kamu. Kamu ingat kamu senang, orang tampak kamu dalam lokap. Macam anjing. Telanjangkan kamu. Kamu ada banyak bintang. Laku apa dapat bintang? Semua bintang. Apa? Dirampas semua. Ditelanjangkan kamu. Saya kata saya syukur. Sebab apa? Dia bagi keinsafan kepada saya. Maknanya, kalau insya Allah saya naik, saya tak akan lupa pengalaman derita dan miskin dan susah. Dan saya terpaksa jaga rakyat. Ya, tu. Jadi saya nak sekali lagi nak akhiri dengan ucap terima kasih dan susah. Politics bukan mainan kata-kata. Dia mesti terpancar dari hasrat hati nurani kita. Saudara biasa ngomong politik, biasa dengar janji bergunung-gunung, berguni-guni. Saya nak beritahu saudara, saya tak mau tergolong dengan itu. Saya doakan Allah Subhanahu biar saya diselamatkan daripada itu. Saya nak dikenali besok. Ditakdirkan, Allah takdirkan kita naik ke jawatan. Saya nak orang kasih kepada saya kerana dia tahu ini pimpinan Pakatan Rakyat ikhlas bela nasib rakyat. Ya, untuk saya nak siapa? Anak Melayu. Dia anggap ini bapa dia. Anak Cina, dia tahu ini orang baik. Anak India, orang macam itu. Dayak Kadazan, tak usahlah kamu hina dan zalim. Jangan rampas tanah orang. Jangan tipu guna media macam kamu kaya dengan takabur. Jangan susah. Ini kita doang ke dalam sana. Dan saya tetap Melayu. Saya tetap Islam. Walaupun saya nak jamin di sini, baik Melayu dan Islam kita itu bermakna kita boleh beri contoh yang baik dan adil kepada semua rakyat negara kita. Apa hebatnya kalau Melayu Islam? Rasuah banyak, sombong angkuh, jalan politik macam something.
Apa mananya? Apa bangganya? Orang Cina tengok, ini kan Melayu punya politik. Ya, ini what is politik zaman Melis. You guna maki hamun, kekecau orang baling batu. Orang India tengok, you ambil kekayaan, biar dia merempak kemiskinan begitu. Dan dia tahu kawan-kawan yang Melayu di bawah, apa dia? Bawa teksi, kerja kecil, miskin, tak nak kerja, menganggur, gaji RM700. And you kata, hidup Melayu, Melayu mana hidup? Pemimpin di atas mentekan darah duit. Dan kena suruh rakyat sokong kamu. Wesh, aku dah geram ni. Saya ni dulu tak geram saya, tapi sejak saya dah geram, dan aku menaik semangat. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih, saudara. Dan saya harap tadi Tian Chua explain tadi ya. Tian Chua sudah. Tak apa nak kritik dia. Bagilah peluang dia jelaskan. Semua ambil dan itu nak balik nak kasus. Bagi, ni apa dia ni? Kalau betulnya ini ke apa orang UMNO ni baik benar semua. Dengar dia. Saya tak ada kalau betul saya. Semalam saya kata, Tian, kamu jelaskan. Jangan bagi orang keliru, bapak ni. Itu cara kita berkawan. Ini jangan hina dia. Oh, mentah-mentah dia ada Cina, kita hina, kalau dia tak taat. Cina ni semua tak taat. Melayu ni rompak pun tak apa. Ini asabiah. Kita jangan mudah sangat hukum dan hina orang. Jangan belajar pada UMNO. Ini rompak. Saya tak ingat. Ketua wanita UMNO ambil RM265 juta. Datang, ambil lah lembu lagi. No honor, no dignity. Tak ada maruah. Shameful. Yesus, tolonglah. Saya minta tolong betul-betul. Saya bukan datang untuk benci adik-adik UMNO. Saya tak datang nak benci budak-budak ni dah. Saya datang untuk menolak rasuah dan kezaliman dan bela nasib rakyat. Reformasi!